dia boleh tulis atas tu. Dia tak perlu login, dia tak perlu apa. Okey, bila dia guna, yes, online. Okey. Saya tunjuk. Saya tunjuk hasil kerja student saya ya. Padlet.com. Okey, so ini kelas saya PGT436E. Okey. So, bila dia buka dalam handphone dia, okey, handphone. Jadi dia, kita bagi dia address dia macam ni, padlet.com/azidazidin/oer. Jadi alamat Padlet ni kita boleh customize sendiri tau mengikut kita punya topik. Jadi kalau saya ada tiap-tiap minggu saya ada A B C D E F G semua. Okey, tapi kita boleh customize dan kita boleh bagi. So ini semua adalah hasil kerja student saya. Okey, saya bagi tajuk je. Okey. Dalam kelas, okey, saya bagi dia tengok video sebelum tu dalam free classroom, saya bagi simple video. Kemudian dalam kelas saya masuk, okey. Dalam kelas saya nak hari, kelas saya 3 jam macam saya cakap tadi, 3 jam. Okey, jadi bila masuk-masuk je saya cakap you all kena kita akan bincangkan OER, you all dah tengok dah video. Jadi saya nak hari ni you all sediakan infografik. Pernah dengar infografik? Okey. Saya nak you all sediakan infografik tentang OER dan upload dekat Padlet ni dalam masa 2 jam. Okey. Lepas tu dia tanya, "Doktor, infografik tu apa? Tak pernah ajar infografik." Saya nak you all cari sendiri. Cari apps yang boleh buat infografik dalam masa 2 jam ni, saya nak, dan saya nak dalam pukul 10:30 mesti dah ada dah. Okey, siap untuk saya. Yang ni tak ada kot. Ada yang lagi satu saya tiap tulis. Siapa yang lambat dia? Ah, tu ada. Sesiapa yang hantar selepas post ini dikira lambat. Jadi ini bermaksud semua hantar sebab saya punya last sekali. Maksudnya semua hantar on time lah. Okey. So, mereka just kat macam mana dia orang nak hantar? Dia just double click. Boleh guna handphone ya. Ah, double click akan muncul ni. Okey, dia pun letak nama dekat situ. Okay, biasanya saya cakap, okay, title tu tulis nama. Okay, dan write something, dia boleh upload lah kat bawah ni. Dia boleh upload. Dia boleh muat naik daripada words, powerpoint, infografik, image dan sebagainya di situ. Jadi, satu perkara pelajar tak suka guna Moodle, guna e-learn ni sebab dia kena login. Okey. Lepas tu kalau guna yang ni dia tak payah login, dia just letak nama di situ, dia letak, dia boleh upload apa-apa yang dia nak. Okey. Dan satu perkara yang saya suka tentang Padlet ni adalah, okey, kalau kita suruh dia berbincang dalam kelas tentang assignment semua-semua tu, masalahnya dia tak nak bercakap satu. Okey, orang yang selalu bercakap je akan bercakap. Yang tak nak bercakap tu tetap tidak bercakap. Bila dia dah post kat sini, apa yang dia boleh tengok adalah hasil kerja orang lain. Okey, kita pun sebagai lecturer, kita boleh tengok hasil kerja pelajar. Okey, maksudnya kat sini saya ada beberapa grup. Kelas ni 157. So, sampai bawah saya boleh tengoklah hasil kerja pelajar dan saya boleh tahu. Kalau dia ada misconception tentang apa yang saya ajar, saya boleh bandingkan, saya boleh tahulah. Okey, dan mereka buat ni dalam masa 2 jam sahaja. Okey, 2 jam sahaja. So dia buat infografik contohnya yang ni OER, apa itu OER. So dia tunjuklah. Jadi saya boleh tengok. Tapi mungkin ada lecturer kalau kita perkenalkan macam ni, dia kata, "Tapi saya ni mengajar subjek kejuruteraan. Boleh ke nak buat macam ni?" Soalan biasalah yang saya dengar. Boleh. Okey, boleh. Okey. Contohnya, you all suruh dia operate mesin. Suruhlah dia ambil video. Dia operate mesin tu. So, kawan dia seorang, seorang operate, seorang ni, seorang terangkan. Suruh upload kat sini. Ha. Ha. Dan kawan-kawan dia boleh tengok. So, orang ni buat benda ni, orang ni buat benda ni dan you all akan dapat compilation of videos tentang berkaitan dengan topik you all. Lepas tu, you all tak payah susah-susah dia nak buat video. Guna je lah video dia orang tu. Ha, kan? Recycle. Gunakan pelajar you all untuk mendapatkan konten. Kan? Masalahnya kita dok ingat kita ni expert. Jadi kita je semua nak buat sesuatu. Nak bagi kat dia orang. Sekarang ni bagi dia orang buat sesuatu untuk kita. Okay? Maksudnya dia orang boleh share.
Okay, you buat part ni. You all buat part ni. Saya nak you ambil video. Dia orang semua ada handphone. Video bukan-bukan dia boleh ambil. Suruh dia ambil video tentang topik yang you all ajar. Okay? Dan jangan susah hati. Mereka lebih pakar daripada kita. You, itu yang you all kena ingat. Kalau kita suruh buat video, video dia lagi canggih daripada kita. Tak apa-apa dia masukkan. So, kita dah dapat konten daripada pelajar kita. Okay, dan minta dia upload kat sini, jadi semua orang boleh tengok. Contohnya topik tu, objektif satu apa dia. So, satu, dua, tiga sampai habis kita dapat. Okay, so itu menggunakan pelajar kita. So, ini ada contohlah macam mana saya gunakan Padlet dalam kelas. Pelajar saya memang sangat suka. Sampaikan kalau bila saya tak buat Padlet, doktor, Padlet mana Padlet? Padlet. Nak post kat Padlet. Saya cakap tak payahlah, you discuss je lah. Tak nak, nak letak juga kat Padlet. Ha, okey. Sampai saya dah sampai ada satu kos tu sampai dah GFIST dah. Okey, dah tiap-tiap minggu nak letak kat Padlet. Okey? Ha, so pelajar kita, okey, pelajar zaman abad ke-21 ni mereka sangat suka share. Ha, kita ni suka juga share kat Facebook tu banyak juga sharing tak apa-apa kan. So kita gunakan, okey, mereka punya dia suka nak berkongsi. Okay, so gunakan apa yang dia suka tu, make them share. Okay, apa tentang apa yang mereka belajar. Okay, so kita tak payahlah susah-susah dah. Okay, jadi selesai satu masalah macam mana nak sediakan video. Minta mereka je sediakan video. Boleh kan? Pelajar kita sangat kreatif. Sebenarnya, kalau kita tidak deep dia punya kreativiti, dia akan buat itu untuk perkara-perkara yang tak apa-apalah, kan? Macam-macam lah dia buat. Okay, jadi kita lah. Jadi kerja dia buat. Kita hanya facilitator. So, bila contohnya dia upload sesuatu kat sini, kita tengok ianya salah, tidak tepat. Dia dalam kelas macam saya, setelah dia upload ni, okay, dia lagi satu, internet USM pun masalah juga. Okay, tidaklah laju. Dan sekarang ni, sebab hari tu kami guna jaring, okay, jaring pun dah bankrupt, jadi sekarang guna TM, 5-6 kali slownya. Okay, jaring dulu okey, sangat okey. Sekarang sangat slow lah. So, kelas saya 157 orang. Duduk dekat dewan kuliah macam tu. Macam mana nak suruh buat ni? Okay, bila ni je, doktor, internet slow. Okay, apa yang saya buat, saya bagi dia task ini. Okay, lepas tu saya cakap, okay, you all boleh keluar daripada dewan kuliah ni sekarang. Okay, you all pergi cari hub wifi di mana-mana. Duduk je lah dekat atas lantai ke, dekat mana-mana ke. Okay, as long as dalam 2 jam tu you all siap dan dapat internet yang baik. Perlukah kita biarkan dia duduk dalam kelas kalau dah tak boleh nak buat apa-apa dalam kelas tu? So, saya benarkan dia orang keluar. Okay, belajar tidak semestinya berada dalam kelas. Okay, dan orang pun kalau lecturer lain pun tengok student you duduk dekat koridor mana-mana. Oh, bagusnya student ni, kan? It's environment of learning. Learning environment sebenarnya. Okey, jadi tak ada, saya rasa pengarah pun tak marah kot kalau kita minta pelajar keluar, dia duduk buat kerja, nampak. Wah, kalau orang luar datang pun tengok, oh rajinnya student poli ni kat luar pun duduk study. Okey, so yes. Jadi setelah habis 2 jam, 11:30 masuk, then saya tunjuk, okey, masa dia orang buat, sebab bila dia upload, automatically komputer saya pun nampaklah dia upload. Kan? So saya tengok, oh okey, si budak ni macam silap ni. So, saya dah catch dah. Mana yang okey, mana yang tak okey. Dan bila dia masuk, saya akan cakap, okey, kumpulan ni saya rasa tak berapa betul. Saya suruh cari ni, you all cari benda lain. Ha, yang ni okey. So, kita highlightkan terus. Okey, dan student kita akan jadi sangat aktif. Dan dia akan sangat sukalah dengan aktiviti tersebut. Okay, so yang ni just ni lah. 4 steps to becoming a learner-centered learning e-learning designer. Pertama sekali, tukar mindset. Yang tu sangat penting. Tak tukar mindset, tak jadi apalah. Ha, okay, kena tukar mindset. Bahawa saja untuk mengaplikasikan okay, e-learning ini bukan satu perkara yang susah. Kalau you jadi tukar, memang akan jadi senang. Saya memang sekarang ni rasa, hah, lega. Okay, tak perlu susah-susah nak fikir, alamak, PowerPoint tak siap lagi. Alamak, ni sebab saya
Kalau kadang-kadang tu bila nak kelas, contohnya esok saya ada kelas. Kelas saya biasanya pukul 5 petang sampai 10 malam. Okey. 5 petang sampai 10 malam kelas saya. Kadang-kadang bila kelas malam ni, orang tahu kita free whole day tu. Macam-macam lah panggil meeting lah, itulah, ini. Jadi nak prepare pun tak sempat. Tapi dalam kepala saya, sampai saya ni, saya okay. Petang ni kelas saya pukul 5. Jadi saya akan buat aktiviti ini. Okay, bagi dia soalan ke apa-apa. So dia akan buat. Okay, dan akhir kelas kita akan bincang. Okay, sebab remember you are the content expert. Kita berbalik pada tu. Okay, sebab selalunya kita dah fikir kita nak masukkan apa semua-semua tu. Kat dia orang, nak bagi. Sekarang kita jangan bagi. Dia cari.